Iran secara tegas akan membalas serangan Israel yang diluncurkan pada Sabtu 26 Oktober lalu terhadap negaranya. Pembalasan yang akan datang disebut akan lebih kuat karena melibatkan semua alat yang dimiliki. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, dalam konferensi pers pada Senin 28 Oktober. Ia tidak merinci maksud dari kata alat, namun diduga berkaitan dengan senjata milik Iran. Menurut Baghaei, pembalasan dari negaranya pasti akan terjadi dan efektif menghukum Israel. Ia menekankan bahwa tanggapan dari Iran bergantung pada sifat serangan Israel itu sendiri. Sebelumnya diberitakan Al Arabiya, ratusan jet tempur Israel menyerang Iran hingga menewaskan dua tentara dan merusak sebagian kecil fasilitas militer. Tindakan ini merupakan respons atas serangan rudal Iran ke Israel awal Oktober lalu. Sejumlah negara di dunia lantas mengecam Israel karena dianggap telah melanggar kedaulatan Iran serta melanggar hukum internasional. Hal ini pun memicu eskalasi konflik di Timur Tengah meningkat di samping perang Gaza dan Lebanon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.